Sepeda kumbang, cinta dan sepeda kumbang. Asik tambangnya. Demikianlah tembangnya dari Yayuk Susino ya, tembang di era tahun 80-an juga ya, tapi masih enak kita dengar ya saat ini ya. Nah, bagaimanapun nikmatilah hidup ini dan jadikanlah hidup ini sebagai sebuah kenangan yang pantas nantinya diceritakan ya. Karena kehidupan ini tidak selamanya indah, namun yang indah itu akan selalu hidup dalam kenangannya. Nah, ini ada juga yang sudah bergabung di SMS ya. Waduh, ini teman kita yang setia sekali dengan nuansa 80-an ya. Ada nih Pak Putu Tarditi di kawasan Bonting juga ya. Selamat siang Pak Putu. Ya, setia sekali dengan nuansa 80-an nih. Yang apa namanya ini, mau kirim salam dulu buat semua fans setia radio Nuansa Kiri juga dimanapun berada ya. Ibu Nyoman Telaga di kawasan Petanakan nih. Ya, Petanakan lagi sedang turun hujan nih Bang Dede. Oke, terima kasih Bu Nyaman ya. Di sebelahnya ada juga nih warung Mok Komang di kawasan Singaraja yang sedang berjualan nih. Ya, selamat siang warung Mok Komang ya. Semoga diberikan kekuatan rezeki melimpah dan ya laris manis jualannya ya. Nah, ini fans ya kita yang ada di kawasan City Bondo juga hadir ini ya. Ada Bapak Budianto yang setia sekali dengan teman-teman lama Bang Dede ini ya. Ini mau kirim salam dulu nih buat Bapak Panji di Siti Bondo. Ada juga Reni Ekarini, Siti Abinah ya. Dan Yusuf Sulaiman juga. Begitu juga semua fans setia Radio Nuansa Kiri dimanapun berada. Untuk Didi Nugi, terima kasih atas pinjaman nafasnya ya. Dek Tambang juga ikutan bergabung, selamat siang Dek Tambang. Ya, ini 48 jam saya monitor Bang Didi ya. Itulah militannya kita ya. Arte di kawasan Pulau Seribu Banyuning juga hadir ya. Selamat siang Pak Arte yang setia sekali dengan nuansa 80-an ya. Begitu juga nih Ibu Ketut Marsini juga hadir nih, selamat siang Ibu Ketut ya. Ari Semeru juga hadir nih, selamat siang Ari ya. Yang senang sekali dengan teman-teman lama. Salam satu suara dengan 1000 pendengar Bang Dede ya. Parse di kawasan Cinang Dalam juga nih hadir ya. Selamat siang Pak Parse ya. Begitu juga ini dari Curut Boy yang selalu ikut bergabung di kawasan Runuh ya. Lagu-lagu tahun 80-an memang enak didengar Bang Dede ya. Ya, kita apa namanya dengan teman-teman lama kita bisa membangkitkan semangat ya Curut Boy ya. Bapak Iwan di kawasan Pangkung Dalam juga hadir ini, selamat siang Pak Iwan yang selalu juga monitor nih Bang Dede ya. Waduh, ini kalau bisa putarkan tembangnya ya yang cinta monyetnya kalau bisa ya. Terima kasih buat Pak Iwan ya. Begitu juga nih Gusti Putu Rijaya di kawasan Pasut Katiase juga hadir nih. Selamat siang Haji Rijaya ya, yang di kawasan Katiase selalu ikutan bergabung dengan nuansa 80-an ya. Nah, itulah apa namanya SMS dan WA yang sudah saya bacakan ya. Begitu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang Iwan Fals.